seperti ini cemilannya ya. Ini sangat murah sekali teman-teman. Serba 3 ribuan. Itu loh kak, ambil ambil keranjang kak, keping gajah itu loh, kesenangannya Abi itu loh. Ya, yang satunya lah nggak bisa. Yang deh, nggak bisa. Itu yang sana nak, sana loh. Eh nyoba sana loh kak. Sehat-sehat ya. Oh ya, hari ini itu aku rencananya mau beli cemilan ya. Cemilan apa itu? Cemilannya itu harganya itu kurang banget ya teman-teman. Untuk satu paknya itu cuma 3 ribuan ya. Jadi serba 3 ribuan ya. Itu makanan kering teman-teman. Ini sekalian aku mau jemput anakku ngaji ya. Soalnya tadi itu anakku ngomong kalau habis pulang ngaji beli minta belikan cemilan yang harganya 3 ribuan itu ya. Sekarang aku mau let's go untuk jemput anakku dulu pulang ngaji ya. Ini soalnya kan anakku masih ngaji. Yuk kita ikutin terus ya. Ini jemput Kak Dava pulang ngaji minta belikan cemilan teman-teman. Mana adek? Halo, ini si adek. Es krim. Iya, yuk ayo berangkat. Es krim. Oke, let's go. Iya. Cemilannya ya, ini sangat murah sekali teman-teman, serba 3 ribuan. Itu loh kak, ambil ambil keranjang kak, keping gajah itu loh, kesenangannya Abi itu loh. Ya, yang satunya lah nggak bisa. Nggak bisa. Itu yang sana nak, sana loh. Eh nyoba sana loh kak. Kak, ya segini loh. Ini tuh harga 3 ribuan teman-teman. Disini banyak loh. Ini 3 ribuan loh. Dengan harga 3 ribuan teman-teman. Wow. Ini Umi ngambil ini. Kak Adek, biasanya itu loh yang apa ya? Sing ini loh, Adek, suka. Iya, Dek ya. Ini ada caos ya, Dek. Ini ada caosnya. Oh, iya. Ya, ngambil loh, ngambil loh. Harganya murah sekali loh. Ini banyaknya teman-teman, semua 3 ribuan ya. Ngambil yang suka lo ya, ngambil yang suka. Ini apa ini kak? Pangsit lah. Iya pangsit. Coba saya satu. Loh murah teman-teman, 3 ribu teman-teman. Loh, apa nak? Kesukaan. Iya ngambil lo. Itu namanya apa ya ini ya? Cemilan apa ini, Dek? Aku nggak tahu, Dek. Nggak tahu ini. Enak ini bawang kalau nggak salah. Ini tuh harganya tuh cuma 3 ribuan. Jadi per pak gini semua 3 ribu ya. Seperti itu. Bisa sangat murah sekali. Ini soalnya anakku tuh suka nyemil-nyemil. Jadi tadi tuh habis pulang aja. Aku jemput dulu. Itu langsung cus ke sini. Ngambil yang suka ya. Apa nak? Apa itu? Gak usah pakai mahal juga.
berapa biji itu? Ada ya. Berapa biji? Ada. Ya sudah lah, pas 10 ya sudah, bang itu ya kamu. Ini lagi 9. Itu kan lagi sih. Ini 9. Oh iya, Aster, Mi. Aster berapaan ini? Aster mau kalau 1 dari 2. 2.000. Ya, Aster 1. Dah. Yang coklat itu, ta? Coklat itu apa yang hitam itu apa yang coklat? Aja, nggak usah banyak-banyak, nanti lah habis beli lagi, takutnya nanti kalau nggak kemakan melempem nanti, nak. Ya seperti itu teman-teman, harganya cuma 3.000-an ya. Seperti ini 3.000-an ya. Segini pak itu besarnya ya. Apa ini pedes ini. Ini keripik singkong pedes. Kalau ini enggak pedes. Ini balado. Keripik singkong balado. Tempatnya itu di Surabaya Barat ya teman-teman ya, arah di Surabaya Barat. Apa nak? Ya ngambil lah. Ini di Surabaya Barat ya, daerahnya itu SMA 11. Ini kerupuk. Udah, yuk. Kalau anakku tuh minta banyak tok, ae banyak tok ya teman-teman. Apalagi ya, apalagi. Terus, harus ada pembatasan ya, enggak usah banyak-banyak ya. Oke. Kalau ini kemasan besar, kalau kemasan besar enggak tahu itu harganya berapa. Kalau kemasan besar ini harganya kok enggak dikasih harga ya? Oh, ini loh. Apa itu, Mi? Kalau yang kemasan besar segini, teman-teman. Ini harganya 15.000. Ini 22. Ini yang kemasan agak besar-besar ya. Ini pesatnya oleh-oleh ini. Makanan ringan. Sudah. Yang itu sama ya jelinya. Bawa no kak, wak. Kamera ya kak, aku tak ngambil no uang. 36.
50 kilo. Kesini beli es krim, terus beli cemilan. Beli es krim yang mana kak? Beli es krimnya sih, bocil-bocil. Beli yang suka ya. Ada yang mana? Ada yang mana? Taruh sini nak. Sudah nyampe rumah ya. Ini sekarang kita mau perlihatkan sama teman-teman apa aja yang aku udah beli ya untuk cemilan keringnya ya. Cuma harganya tuh cuma 3.000-an teman-teman. Ini aku mau tunjukkan sama teman-teman apa aja yang aku beli ya. Ini makaroni pedas ya, pedas manis. Ini kuping gajah. Ini kue bantal ini teman-teman, makanan kering kue bantal tapi manis ya. Kesukaanku. Iya, kesukaannya si anak-anakku tuh sukanya nyemil teman-teman. Terus ini roti yang ada gulanya ya di atasnya ya. Roti zamananku waktu aku kecil teman-teman ini. Mesti yang dimakan apanya aja, cuma gulanya aja yang dimakan waktu dulu itu ya. Jadi kalau rotinya nggak dimakan aku masih kecil dulu. Jadi yang diambil itu cuma gulanya aja. Biasanya waktu itu di waktu lebaran kalau ditaruh di toples gitu kan yang dimakan cuma gulanya aja. Ya seperti itu teman-teman. Terus ini stik ya, ada chaosnya ya. Ini tadi sama anakku mampir ke supermarket juga. Ini kue cemilan bawang. Ini jelly teman-teman, 3.000-an juga. Ini 3.000-an. Ini juga tadi beli 2. Ini anakku yang milih ya. Terus ini pangsit. Terus ini astaria. Ini tadi itu habisnya 36 teman-teman ya. Ya begitulah anakku kalau ngambil, tapi kalau nggak dibilangin ada pembatasan diambil semua. Kepingin itu dibeli semua. Tapi harus ada pembatasan ya. Soalnya biar apa sih? Biar enggak cepat melempem teman-teman. Lagian kan tempatnya kan deket. Tadi itu kepinginnya itu beli semua ya. Jadi yang ini tapi senangnya itu beli, tapi takutnya itu nggak dimakan. Jadi aku tadi itu ngomong beli yang kamu suka ya, jangan yang nggak suka jangan diambil, takutnya nanti kalau nggak kemakan itu enak gitu loh. Jadi ini tadi anakku milih yang dia suka ya, jadi tadi ngambil yang anak kemarin seperti itu. Murah ya, harganya itu murah, hanya 3.000-an ya, seperti itu teman-teman ya. Bahkan ini tempatnya itu dekat sama rumah ya, di Surabaya Barat teman-teman ya, ya. Terus iya nak ya, seperti itu. Ini tadi sekalian anakku minta es krim, mampir ke supermarket ya.
kalian mampir ke supermarket. Ya seperti itu teman-teman, kalian sudah ngikutin aku beli cemilan harga 3.000. Segini 3.000, murah meriah ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Aku doakan buat teman-temanku semua yang like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah. Amin. Yuk monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi ya.